Kalau kita dapat perfect, semayang kita sempurna, cantik, level, cun. Semayang fardu saja. Dia panggil break even. Break even lah. Dia panggil balik modal. Tapi kalau semayang kita, semayang pun tak sempurna, cacat sana, cacat sini, khusyuk pun tak ada. Nah, Salih Sayyid Muhammad. Papa semayang tengok bulu kucing penuh kat sini. Nak kena semayang lain. Nasihat. Penuh dengan kecacatan dalam semayang, maka Salih Sayyid Muhammad jadi tak sempurna semayang tu. Takut nanti modal 1,000 dapat 800. Dia panggil rugi. Nah, habis macam mana nak top up kerugian tu? Kita buat benda-benda sunat. Orang berniaga, dia berniaga ni dia tahu, perniagaan dia tak apa nak cantik. Dalam berniaga ni, tapi kalau tinggal langsung tak dapat. Berniaga apilah, modal berkelok modal 1,000 dapat 800. Tapi dia buat perniagaan sampingan. Dia jual yang top up ke, dia jual apa. Sampingan-sampingan kecil-kecil ni. Yang ni lah yang tampung supaya dia balik. Dia paling tidak dia balik modal untuk selamat perniagaan dia. Macam itulah kita dengan ibadat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlu nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al aliyyil azim. Kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu lagi pada petang ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk pada bab sembahyang sunat. Sembahyang sunat nafl. Sembahyang sunat muka surat 255. Makna nafl, perkataan nafl pada bahasa adalah bermaksud tambahan. Dari segi istilah ialah selain daripada fardu, dinamakan demikian kerana dia adalah tambahan daripada apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu taala. Perkataan naflu mempunyai makna yang sama dengan as-sunnah al-mandub dan al-mustahab, iaitu sunat. Jadi hari ini kita nak bincang tentang semayang-semayang sunat. Apa semayang sunat yang ada? Dan semayang sunat ni merupakan tambahan daripada semayang-semayang fardu. Seorang sahabat Nabi SAW tanya, ya Rasulullah, seandainya aku semayang salaitul maktubat, aku semayang yang fardu saja, wa sumtu Ramadan, dan aku semayang, aku puasa bulan Ramadan saja, dan selain ala semat wa ahlatul halal wa harramtu haram, yang aku jaga yang halal itu halal, yang haram itu haram, lam yazid ilaika lam yazid, dan aku tidak tambah selain daripada tu, tak tambah apa pun selain daripada tu, adakah aku akan masuk syurga? Nabi kata naam, ya, kamu akan masuk syurga. Sahabat ni tanya, kalau aku sembahyang fardu saja, puasa bulan Ramadan saja, halal kata halal, haram kata haram, aku boleh masuk syurga tak? Tak tambah yang lain selain itu? Ya, boleh masuk syurga. Bukan dengan maksud kita jaga yang tu saja kita boleh masuk syurga. Dia nak tanya basic asas dia. Kalau kita buat yang tu saja, memadai dah untuk masuk syurga? Ya, memadai. Kalau cukup syarat kesempurnaan dia. Tapi sempurna tak kita ibadat? Tak sempurna. Bila tahu tak sempurna, maka kita tambah dengan sunat.
Tapi kalau mampu sempurna macam sahabat ni, mungkin semayang dia tak macam kita semayang. Khusyuknya dengan kesempurnaan semayang dengan ibadat dia yang perfect. Kita kalau berniaga, dia ada tiga tahap berniaga kan. Yang pertama, buat keluar modal 1,000 dapat 800. Buat keluar modal 1,000 dapat 800. Dia panggil apa? Rugi. Kalau buat keluar modal 1,000 dapat 1,000, dia panggil apa? Break even. Dia panggil apa? Balik modal. Ha. Kalau buat keluar 1,000 dapat 2,200, dia panggil untung. Kalau kita dapat perfect, semayang kita sempurna, cantik, level, cun. Semayang fardu saja. Dia panggil break even. Break even lah. Dia panggil balik modal. Tapi kalau semayang kita, semayang pun tak sempurna, cacat sana, cacat sini, khusyuk pun tak ada. Nah, Salih Sayyid Muhammad. Papa semayang tengok bulu kucing penuh kat aduh, nak kena semayang lain. Nasihat. Penuh dengan kecacatan dalam semayang, maka saya disebut mat. Jadi tak sempurna semayang tu. Takut nanti modal 1,000 dapat 800. Dia panggil rugi. Nah, habis macam mana nak top up kerugian tu? Kita buat benda-benda sunat. Orang berniaga, dia berniaga dia tahu. Perniagaan dia tak apa nak cantik. Kalau berniaga ni, tapi kalau tinggal langsung tak dapat. Berniaga pilah. Modal 1,000 dapat 800. Tapi dia buat perniagaan sampingan. Dia jual yang top up ke, dia jual apa yang sampingan-sampingan kecil-kecil ni. Okay, yang ni lah yang tampung supaya dia balik. Dia paling tidak dia balik modal untuk selamat perniagaan dia. Macam itulah kita dengan ibadat. Awalahu yuhasab bi'abdan fi yaumul qiyamah salatu. Benda paling awal nanti Allah nak dicek di yaumul qiyamah ialah semayang dia. Kalau elok semayang tu, eloklah yang lain-lain. Kalau buruk semayang tu, Allah tak tengok dah benda yang lain. Maka Salih Asyid Muhammad, dalam kita nak menyempurnakan ibadat fardu kita ni, ada benda-benda tambahan yang panggil sunat. Kalau semayang, dia ada semayang sunat. Kalau puasa yang wajib, dia ada puasa sunat. Kalau zakat yang wajib, dia ada sedekah. Kalau haji, kalau umrah, dia ada umrah wajib, ada umrah sunat. Ha. Haji wajib, haji sunat tak ada? Faham tak? Jadi biasanya yang wajib dia akan ada yang sunat. Sunat dia lah untuk tampung dia bagi sempurna. Maka tu dia panggil an-nawafil ataupun nafl ataupun as-sunnah atau al-mandub ataupun al-mustahab. Di semua perkataan yang sama maksud dia sunat, amalan-amalan sunat. Kalau sebut amalan sunat, amalan yang tak wajib buat dapat pahala tinggai tak berdosa. Ha. Buat dapat pahala tinggai tak berdosa tapi rugi. Ya, rugi. Okey. Baik. Pembahagian sembahyang sunat. Pembahagian sunat ni dia ada dua bahagian. Yang pertama, sembahyang yang tidak sunat dilakukan secara berjemaah. Yang kedua, sembahyang sunat yang sunat dilakukan secara berjemaah. Pertama, sembahyang sunat ni dia tak disunatkan untuk sembahyang jemaah. Dia sembahyang seorang-seorang aja. Ha, tu. Yang keduanya, sembahyang ni sembahyang sunat. Tapi sembahyang sunat ni sunat pula dilakukan secara berjemaah. Kita nak bincang. Yang pertama, sembahyang yang tidak disunatkan sembahyang berjemaah. Apakah sembahyang-sembahyang yang tidak disunatkan untuk sembahyang berjemaah? Maksud dia, afdal buat sembahyang seorang-seorang. Tapi ada ketikanya, boleh buat sunat. Tapi tak dituntut untuk dia buat, boleh buat berjemaah. Tapi tak sampai dituntut untuk buat sembahyang secara berjemaah. Selagi tidak ada larangan untuk dia melakukan secara berjemaah. Faham tak ni? Kadang-kadang kita buat sembahyang duha. Dah ramai-ramai duduk dah, kita buat sembahyang duha sekali lah berjemaah. Boleh tak? Sembahyang duha sunat afdal dilakukan bersendirian. Tapi dah ramai-ramai duduk dah, buat sembahyang sunat. Selagi tidak ada larangan untuk buat sembahyang itu secara berjemaah. Dan kata Imam Nawawi, perkara yang harus dilakukan bersendirian harus juga dilakukan secara berjemaah selagi tidak ada larangan pada dia. Ha, tengok tu ya lah. Nah, sembahyang witir. Sunat, afdal buat seorang-seorang. Tapi dah ramai-ramai duduk dah, kita sembahyang witir berjemaah lah. Boleh tak? Boleh pada bulan-bulan biasa. Bulan Ramadan, sunat pula buat berjemaah. Baik. Sembahyang yang tidak disunatkan dilakukan secara berjemaah terbahagi pada dua pula. Ha, ada dua tadi. Kalau kita boleh buat, kita boleh buat chart, buat dia panggil apa tu? Dia punya macam carta tu kan. Kalau
Sembahyang sunat. Mula dulu sembahyang dulu. Sembahyang. Sembahyang bahagi pada dua. Sembahyang fardu. Sembahyang sunat. Ha. Pi sembahyang sunat ni. Nampak tak ni saya duduk kehapan ni? Tak nampak, kalau tak nampak. Tut. Ni nampak. Sembahyang bagi pada dua. Satu sembahyang wajib, sembahyang fardu, satu sembahyang sunat. Sembahyang sunat pula terbagi pada dua. Satu sembahyang yang sunat berjemaah, satu sembahyang tidak sunat berjemaah. Sembahyang yang tak sunat berjemaah bahagi pada dua pula. Yang pertama, sembahyang yang mengiringi sembahyang fardu. Ha? Sembahyang yang mengiringi sembahyang fardu yang telah dijelaskan dalam perbahasan yang lalu. Kita simpanlah. Dia panggil sunat apa? Sunat rawah. Sunat rawatib. Nah, sunat-sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Ada berapa? Nabi SAW kata. Nabi SAW jaga 10. Ha, siapa boleh jaga 12, Allah bina satu rumah dalam syurga. Ada lagi tambahan-tambahan dia. Salih Allah Syed Muhammad. 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Sunat mu'akad. 2 rakaat, 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur. Sunat mu'akad. 4 rakaat selepas daripada sembahyang zuhur. 2, 4, 8, 10 dah. Lepas tu, 2 rakaat, 4 rakaat sebelum sembahyang asar. Ghairu mu'akad, sunat biasa. 2 rakaat sebelum sembahyang maghrib. Ghairu mu'akad, sunat biasa. 2 rakaat selepas sembahyang maghrib. Mu'akad, sunat mu'akad. 2 rakaat sebelum sembahyang isyak. Ghairu mu'akad, sunat biasa. 2 rakaat selepas sembahyang isyak. Sunat mu'akad. Ha, ingat dah tu? InsyaAllah. Ada beza mu'akad dengan ghairu mu'akad? Ada beza. Mu'akad sangat dituntut. Nabi SAW tak pernah tinggal. Ghairu mu'akad, sunat biasa. Walaupun dia sunat biasa, tidaklah sampai ke tahap macam yang sunat yang mu'akad tadi ni. Tetapi dia sangat-sangat baik untuk kita buat. Baik. Yang kedua, sembahyang sunat yang tidak mengiringi salat ala Sayyidina Muhammad, sembahyang fardu. Kedua-dua bahagian tersebut akan dijelaskan sebagaimana berikut. Baik. Yang pertama, sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Ia terbahagi kepada dua jenis pula, iaitu sunat mu'akad dan sunat ghairu mu'akad. Sunat tidak mu'akad. Sembahyang sunat mu'akad adalah dua rakaat. Mari tengok apa sembahyang sunat mu'akad. Sembahyang sunat yang sangat dituntut. Yang pertama, dua rakaat sebelum sembahyang subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. Ha. Nampak-nampak Syekh lapak tu. Nampak je? Sihat? Sihat. Baik, salih Allah Syekh Muhammad. Yang pertama, dua rakaat sebelum sembahyang subuh. Bukan setakat dia sunat mu'akad, dia super mu'akad. Ha, buat itu sikit, sedap sikit. Super mu'akad sebab ganjaran dia sangat besar. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang dalam. Kalau orang paling kaya dalam dunia, paling kaya dalam dunia, dia tak memiliki seluruh bahagian dalam dunia ni. Ha. Kalau ada orang yang satu dunia ni, setiap inci tanah ni semua milik dia belakang ni. Ha. Setiap bangunan atas ni semua nama dia. Kenderaan yang ada atas jalan ni semua nama dia ni. Kaya orang ni. Ada orang lagi kaya pada dia. Orang yang sembahyang dua rakaat sebelum subuh. Nabi kata khairun, lebih hebat daripada dunia dan segala isi dia. Kalau kita hilang RM1,000, susah hati. Hilang dua juta, susah hati. Orang yang tak sembahyang dua rakaat sebelum subuh ni, dia hilang dunia dan segala isi nilai dia. Lagi rugi. Tapi tak berasa rugi. Pasal apa? Pasal tak nampak. Ha, bila dia nak rasa rugi ni? Bila nanti dia mati ni? Bila dia tengok dia tak dapat benda tu, waktu tu baru dia rasa, kalau aku tahu lah. Ha, macam tu. Ha, jaga. Apakah sembahyang, apakah bacaan yang kita boleh buat pada sembahyang dua rakaat sebelum subuh ni? Yang ni buat ni Imam Ghazali sebut dalam kitab dia. Nak menjauhkan kita daripada khianat-khianat manusia. Nah, Imam Ghazali sebut salli ala sayyidina Muhammad, menjauhkan sehingga dia mampu terselamat daripada panahan. Oh, macam tu lebih kurang. Musuh.
Kalau ada orang khianat, orang tak suka kat kita, orang mencik kita, orang nak buat khianat kita, orang yang beramal dengan surah-surah ni, biiznillah, dengan izin pada Allah, dia akan selamat. Rakaat pertama, baca Alam Nasyrah. Alam Nasyrah. Rakaat kedua, baca Alam Tarakai. Tiap-tiap hari buat tu. Subuh. Qabliyah subuh. Sunat fajar dia panggil. Ha? Rakaatani, rakaatan fajr khairun min dunia wa fiha. Dua rakaat sembahyang fajar itu lebih baik pada dunia dan segala isi. Orang duk confuse antara fajar dengan solat subuh. Solat qabliyah subuh. Yang mana satu? Dua-dua yang sama. Sunat fajar pun dia, sunat qabliyah subuh pun dia. Sebab Nabi, sama. Sebab Nabi SAW sebut dalam dua riwayat tentang sunat nawafil ni, rawatib ni, Nabi sebut, satu Nabi sebut qabliyah sebelum di subuh, satu lagi Nabi SAW sebut sebelum apa ni, pada waktu fajar. Satu jenis semayang sama dengan dua nama dia. Qabliyah subuh, sunat fajar sama. Sama. Yang ni khairun minad dunia mafiah, lebih hebat dunia segala isinya. Dan amalan dia, kita baca rakaat pertama baca Alam Nasyrah, rakaat kedua baca Alam Tarakai, mengikut kepada cadangan daripada Imam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Okey. Lagi. Dua rakaat sebelum sembahyang zuhur dan selepasnya. Dua rakaat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dua rakaat sebelum zuhur dan selepasnya. Ini muakkad. Lagi. Dua rakaat selepas sembahyang maghrib. Yang ni muakkad. Dan dua rakaat selepas maya isyak. Ni 10 ni lah, muakkad. Dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat sebelum zuhur. Dua rakaat selepas zuhur. Dua rakaat selepas isyak, selepas maghrib. Dua rakaat selepas isyak. 10. Kata Ibnu Umar, aku melihat, aku telah menghafaz 10 rakaat daripada Nabi SAW. Nabi SAW sangat jaga 10 rakaat ni. Aku telah menghafaz 10 rakaat daripada Nabi SAW. Iaitu dua rakaat sebelum zuhur dan selepasnya. Dua rakaat selepas maya maghrib yang didirikan di rumahnya. Dua rakaat selepas maya isyak yang didirikan di rumahnya. Dan dua rakaat sebelum subuh. Inilah waktu yang dimana Rasulullah tidak diganggu, yang tidak didatangi oleh tetamu. Nabi punya jaga semayang sunat ni. Satu hari isteri dia kata kat dia, isteri dia tengok Nabi SAW semayang lepas asar. Nabi SAW semayang lepas asar. Isteri Nabi SAW tanya, semayang apa Rasulullah lepas asar? Lepas asar ni mana ada semayang? Dia kata, tadi lepas pada zuhur, aku didatangi tetamu dan aku melayani tetamu tersebut. Sehingga terlepas waktu, luput waktu aku sembahyang sunat. Bak dia. Maka inilah aku lakukan selepas pada asar. Dengan maksud Nabi qadha sembahyang ba'diyah zuhur dia yang Nabi buat lepas waktu asar. Pasal apa? Nabi jaga dia, dia tak mau tinggal. Sebab tu Ibnu Umar kata apa? Aku melihat Nabi SAW sangat menjaga 10 rakaat. Nah, dia panggil sunat muakkad. Tu yang dia jadi sunat muakkad tu sebab Nabi tak pernah tinggal. Baik. Sembahyang sunat yang paling muakkad. Tu dia panggil super muakkad tadi ni. Iaitulah dua rakaat sebelum maya subuh. Itulah. Kan? Ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa dia berkata, tidak ada sembahyang sunat yang sangat diambil berat, yang ini sangat menjaganya oleh Nabi SAW, lebih daripada dua rakaat fajar. Nampak? Saya sebut tadi kan? Qabliyah subuh, yang ni, Sayyidina Aisyah kata apa? Sembahyang fajar. Fajar. Jadi, kita faham dekat sini bahawa sembahyang sunat fajar dengan sembahyang sunat qabliyah subuh itu, sembahyang yang sama. Atau saya duduk keliru dah. Jauh. Ada orang tu dia tanya sekali kita. Bagi tahu dah. Saya ingat muka dia tu dia tanya dah. Duduk tak apa lama. Nanti dia tanya lagi. Saya confused lah Ustaz. Sunat fajar ni buat waktu mana? Sunat qabliyah subuh ni buat macam mana? Akhirnya dia buat dua sekali. Lepas azan tu dia buat sekali. Dia buat satu, dia niat sunat fajar, satu niat qabliyah subuh. Sebenarnya dia adalah sembahyang yang sama. Sembahyang yang sama. Kalau kita perasan, kita ada yang jam waktu tu kan? Jam waktu kan? Ada jam waktu. Ada jam waktu kan? Kalau kita beli dekat Malaysia, dia tulis tu subuh, sabaha. Kalau kita pergi dekat negara Arab kan, kita tengok dekat dinding dia, dia tulis fajimro, fajar. Waktu subuh dia panggil waktu fajar. Waktu subuh waktu fajar. Dia waktu yang sama. Baik. Sembahyang yang tidak muakkad pula. Apa sembahyang yang tidak muakkad? Jadi nak himpun semua ni bagi jadi. Ini 10 dah.
Yang pertama, dua rakaat sebelum sembahyang zuhur yang merupakan tambahan kepada dua rakaat muakkad. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak meninggalkan empat rakaat sebelum sembahyang zuhur dan dua rakaat sebelum fajar, yakni sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh. Melalui ayat Muslim, Aisyah berkata, Rasulullah bersembahyang di rumahku empat rakaat sebelum zuhur. Kemudian baginda keluar dan sembahyang bersama orang ramai. Kemudian baginda masuk dan sembahyang dua rakaat. Nah, Nabi SAW sembahyang di rumah Aisyah berapa rakaat? Empat rakaat. Kemudian baginda keluar dan sembahyang bersama orang ramai. Kemudian baginda masuk dan sembahyang dua rakaat. Dekat sini ada beberapa perkara. Yang pertama, Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah cerita Nabi SAW sembahyang empat rakaat sebelum zuhur. Tadi kita dah dengar sunat muakkad yang sangat dijaga oleh Nabi SAW berapa rakaat sebelum zuhur? Dua rakaat. Tapi Aisyah cerita Nabi buat empat. Jadi dua-dua pun betul. Dua-dua betul. Dua rakaat yang dimaksudkan Ibnu Umar itu ialah sunat muakkad. Dan dua rakaat tambahan yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, combination di antara sunat ghairu muakkad dan sunat muakkad. Jadi ada empat lah. Dua ghairu mu'akad, yang sunat yang bukan mu'akad. Dua lagi ialah sunat yang mu'akad. Kalau kita dalam keadaan kelang kabut, rushing, tak sempat nak buat empat, buatlah paling tidak dua. Jangan sampai tak buat langsung. Tapi kalau tak buat langsung, pun boleh. Tak ada mazhab apa pasal dia, sunat je. Tapi rugilah. Tapi kalau cerita ranking dia, dua rakaat itu paling utama. Dan dua rakaat yang kedua itu menyusuli dia. Faham tak ni? Habis nak niat macam mana Ustaz? Usalli sunatan dhuhri rak'ataini ghairu mu'akkad ke? Tak payah. Tak payah sebut. Tak payah. Satunya akan jadi ghairu mu'akkad untuk kita. Satu lagi akan jadi sunat mu'akkad untuk kita. Walaupun kita tak sebut mana ghairu mu'akkad, mana satu mu'akkad. Boleh faham dah? Ha, salli azimat. Mayam empat rakaat. Ya. Yeah. Kalau macam ni kita musafir, kita sementara orang biasa orang tak jemaah, kita buat tak boleh. Boleh? Buat empat. Boleh? Bahkan ada pendapat yang mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, kita buat empat rakaat. Kita ada orang yang biasa buat empat rakaat. Ba'diyah subuh qabliyah zuhur dan empat rakaat qabliyah asar. Ada orang buat itu. Jadi subhanallah, dia biasa buat. Lalu dia sayang, dia ketinggalan sembahyang tersebut. Empat rakaat sebelum zuhur dia boleh buat siap-siap. Nah, dia buat siap. Kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, dia lepas daripada dia sembahyang, dia sembahyang zuhur dua rakaat, sembahyang asar dua rakaat, jamak qasar. Dia dah buat jamak qasar, maksud dia dah lepas waktu asar. Tengok ni. Apa amalan yang dia ketinggalan waktu tu? Apa amalan biasa yang dia ketinggalan? Empat rakaat selepas daripada zuhur dan empat rakaat sebelum daripada asar. Yang dia biasa buat. Maka ulama menyebutkan bahawa dia boleh buat selepas daripada tu asar itu sebagaimana seorang sahabat yang terlepas melakukan qabliyah subuh, kemudian dia buat selepas daripada zuhur, selepas daripada subuh, kemudian Nabi SAW tanya, kamu solat apa tu? Dia kata, aku qadhakan, aku ulang sembahyang qabliyah subuh tadi yang aku biasa buat, kemudian aku terlepas. Maksud dia apa? Dia qadha selepas pada waktu asar. Boleh tak kita buat sembahyang-sembahyang qadha yang kita selalu buat ataupun sembahyang qadha kita yang kita tinggalkan, sembahyang-sembahyang fardu kita tu selepas daripada asar, boleh tak? Boleh. Boleh. Faham tak ni? Kalau rajin. Tapi dia nampak gaya macam tak apa nak rajin lah. Rasi-rasi apa semua. Tapi kalau dia bersungguh, dia sayang sungguh, maka dia boleh buat lepas pada tu. Itu pendapat daripada sebahagian ulama yang membenarkan. Walaupun dia buat pasar, berdalilkan kepada sahabat tadi yang lepas mayat, yang lepas apa, yang qadha qabla subuh dia lepas selepas daripada subuh, dan juga perbuatan Nabi SAW yang qadhakan ba'diyah zuhur dia selepas daripada waktu asar. Faham kan? Nah? Baik, boleh nak jaga, boleh. Baik. Jadi apa kelebihan empat rakaat sebelum sembahyang zuhur? Yang pertama, Nabi SAW sebut, man sallat dhuha arba'an wa qabla al-ula arba'an banallahu lahu baitun fil jannah. Siapa yang sembahyang empat rakaat sebelum sembahyang subuh,
Siapa yang sembahyang 4 rakaat pada waktu duhanya dan sembahyang 4 rakaat sebelum daripada zuhurnya, maka Allah akan membina satu rumah untuknya dalam syurga. Itu kelebihannya. Tapi yang ni combination dua lah. Sembahyang duha 4 rakaat, sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat. Okey. Kemudian salat ala Sayyidina Muhammad. Lagi. Yang kedua, perbincangan dalam hadis ni yang Aisyah cerita ni ialah perasan ataupun tidak Nabi SAW sembahyang qabliyah zuhur di rumah Nabi SAW. Kemudian Nabi pergi sembahyang zuhur, kemudian Nabi balik dan sembahyang pula ba'diyah zuhur di rumah. Jadi sebenarnya apa sahaja sembahyang-sembahyang sunat afdal kita buat di rumah. Nah, afdal kita buat di rumah. Salih Al-Zimat. Tapi kita kalau buat di rumah mengkonfirm tak buat dah. Cerita betul-betul ya. Ha ni. Di rumah kita tak ada strength. Kita tak ada kekuatan. Lagi satu. Rumah kita jauh dari masjid. Kalau kita nak pergi main zuhur dekat masjid. Kemudian nak buat qabliyah zuhur dekat masjid. Kemudian nak balik buat pula qabliyah zuhur. Ba'diyah zuhur pula buat balik pada masjid. Pakai luput macam tu je. Orang azan. Kan? Kita lepas azan kita nak main sunat. Lepas tu kita sampai orang dah habis main zuhur dah. Pasal jauh perjalanan kan. Kalaulah dia semayang qabliyah, dia semayang sunat rawatib di rumah menyebabkan dia terlepas takbiratul ula bersama dengan imam, maka afdal dia semayang di masjid. Faham tak ni? Afdal di rumah asal dia. Tapi kalaulah dia semayang di rumah tu menyebabkan dia terlepas angkat takbir bersama dengan imam di masjid, maka pi semayang sunat di masjid itu lebih aula, lebih utama untuk dia. Sebab mengangkat takbir bersama dengan imam itu lebih utama daripada sembahyang sunat di rumah tadi ni. Boleh faham dah? Ba'diyah boleh buat. Ba'diyah boleh buat. Cumanya macam itulah kita kata. Balik rumah sekejap pakai royubul royub. Ni bagai tak buat dah. Balik rumah bagai tak buat dah. Cerita dah. Kalau rasa tak mampu untuk buat, buat. Tapi sungguh yang paling afdal buat di rumah. Apa saja main sunat? Qabliyah ke? Sehari nak semayang witir ke pada bulan-bulan biasa ni kan? Buat di rumah tu lebih afdal untuk dia. Baik. Yang kedua, sunat yang ghairu mu'akad, yang bukan mu'akad. Dua rakaat selepas semayang zuhur yang merupakan tambahan kepada dua rakaat yang mu'akad. Ini berdasarkan hadis riwayat 5 perawi, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad dan At-Tirmizi telah mensahihkannya daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, bahawa dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man salla arba'a raka'atin qabla dhuhri wa arba'an ba'daha haramallahu ala na'. Siapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum daripada sembahyang zuhur dan sembahyang dan 4 rakaat selepasnya, maka Allah akan mengharamkan neraka ke atasnya, dijauhkan daripada api neraka. Ini kelebihan sembahyang 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas daripada zuhur. Kena jaga. Saya jumpa seorang pakcik di satu masjid, dia tak pernah miss 20 minit sebelum waktu azan. Sebelum azan, dia dah berdiri dekat masjid 20 minit awal. Dan dia kata kat saya, antara benda yang motivasi dia untuk pergi awal ke masjid ni ialah dia nak sembahyang ba'diyah, dia nak sembahyang qabliyah dan ba'diyah 4 rakaat 4 rakaat. Dia kata kalau saya pergi lambat ke masjid, saya tak sempat. Maka tu yang motivasi dia. Kata pasal apa? Yang sungguh ingat pakcik, saya takut masuk neraka Ustaz. Nabi janji siapa sembahyang ba'diyah 4 rakaat qabliyah 4 rakaat zuhur ni, Allah Nabi janji dia haram api neraka. Dia jaga. Sebab tu motivasi dia, dia pergi 20 minit sebelum daripada waktu zuhur. Hebat lah tuan-tuan. Pakcik umur dia, saya lihat simak 90 tahun. Ha, 90 tahun. Ha, 90 tahun betul? 90 tahun. Jalan tongkat kecil lah. Kalau dia petani belaraya jadi menara menteri lah. Tuan-tuan, subhanallah. Hebat pakcik tu. 20 tahun tak pernah miss. Dah 20 tahun ke 30 tahun dah. Tak pernah miss 20 minit sebelum azan dia dah sampai ke masjid. Hebat. Kena buat lah. Jaga. Kalau takut masuk neraka kena jaga. Buat 4 rakaat, 4 rakaat. Kalau sebut 4 rakaat ni. 4 rakaat tadi yang mu'akad 2 rakaat. Tapi dalam hadis ni sebut 4 rakaat. Kita faham dah bahawa 2 rakaat itu mu'akad. 2 rakaat lagi
ghairu mu'akkad ataupun bukan mu'akkad, dia salat semat tambahan kepada yang mu'akkad tadi ni. Dan bila sebut 4 rakaat dalam mazhab Syafi'i, sembahyang sunat yang lebih pada 2 rakaat, dia afdal dilakukan dengan 2 salam. Ha, 2 salam mazhab Syafi'i. Boleh dia buat 4 rakaat straight, boleh. Sah sembahyang dia, sah. Tapi afdalnya 2 salam, sebab memperbanyakkan sembahyang itu lebih utama daripada memperbanyakkan rakaat dalam satu sembahyang. Kaedah yang mudah ya. Kalau sembahyang ya Allah ganda 100,000 kali ganda macam di Masjidil Haram, dia pergi sembahyang buat 4 rakaat straight, maksud dia hanya dapat satu sembahyang ganda 100,000 kali ganda. Jadi 100,000. Kalau dia sembahyang 2, dia bagi salam, sembahyang 2 rakaat bagi salam, dia dapat 2 sembahyang kali 100,000, dia akan dapat 200,000. Ha, tu macam tu je mudah kira dia. Kita nak cari ganjaran memperbanyakkan sembahyang dalam kehidupan kita, bukan nak memperbanyakkan rakaat dalam sembahyang. Dan ada hadis Nabi SAW yang Aisyah cerita, Nabi SAW bila qiyam mulai, Nabi buat matna-matna, Nabi buat dua-dua rakaat. Baik. Sembahyang Jumaat sama dengan sembahyang Zuhur kerana dia adalah pengganti kepadanya. Oleh itu disunatkan juga melakukan sembahyang sunat 4 rakaat sebelum, 2 rakaat yang mu'akkad dan 2 rakaat tidak mu'akkad. Begitu juga selepas dia. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, kalau sembahyang Jumaat ni macam mana? Sama tak macam sembahyang Zuhur 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas? Jawapan dia sama. Sebab Jumaat ini sebenarnya menggantikan Zuhur. Betul tak? Tapi 2 rakaat. Nah, 2 rakaat sembahyang, 2 khutbah. Ini 4 rakaat lah. Nah, khutbah 2, khutbah 1, khutbah 2, kemudian 2 rakaat sembahyang. Campur jadi 4 rakaat lah. Sebab tu kita kena pergi dengar khutbah. Ha, pergi dengar khutbah. Duduk. Dengar khutbah. Baik. Salam Allah, Sayyid Muhammad. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, "Iza salla ahadukumul jum'ah, fal yusalli ba'daha arba'an." Apabila seorang daripada kamu sembahyang Jumaat, maka sembahyanglah 4 rakaat selepasnya. Imam At-Tirmizi meriwayatkan, Ibnu Mas'ud sembahyang 4 rakaat sebelum Jumaat dan 4 rakaat selepasnya. Zahirnya dia merupakan perbuatan diikuti daripada Rasulullah SAW. Okey. Ada tempat yang dia tak buat qabliyah Jumaat. Qabliyah sembahyang Jumaat. Perasan? Ada setengah tempat lah. Di negeri Pasir Dua Butir. Di Malaysia ni ada satu negeri. Dia tak ada sembahyang qabliyah Jumaat. Pasal dia masuk waktu, dia waktu masuk bunyi tetek-tetek tu, imam terus naik atas mimbar. Orang perempuan kot tak perasan susunan dia macam mana. Kalau kita kat sini, kita kat negeri-negeri yang lain, dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Lepas azan, kita bangun sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat, sebab dia masuk waktu kan, sembahyang sunat qabliyah. Lepas sembahyang sunat qabliyah, tok khatib naik atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu khatib naik atas mimbar, barulah azan yang kedua. Azan kedua. Lepas azan kedua ni, barulah tok khatib khutbah. Khutbah. Habis khutbah pertama, duduk, bangkit. Habis khutbah kedua, lepas tu dia turun, baru sembahyang Jumaat 2 rakaat. Ini yang kita amalkan dekat sini. Perbuatan ini kita ikut bermula pada zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Sayyidina Osman lah yang mempelopori azan 2 kali. Sebab malaikat tutup buku. Bila khatib naik atas mimbar, malaikat tutup buku. Kita ni pesen dengar azan baru pi. Faham ni? Kalau Tok Imam naik atas mimbar, Tok Imam naik aja atas mimbar, malaikat yang duduk jaga semua tutup buku dah. Bih, semua yang mai tu semua dapat telur ayam. Nabi SAW sebut kan? Mai awal dapat umpama apa unta. Lepas tu lambat sikit macam dapat apa lembu. Mai lagi dapat kambing. Mai lagi dapat ayam. Mai lambat lagi telur ayam. Telur ayam ni masuk kosong lah. Jumaat lah. Dia mai waktu mana? Waktu Tok Khatib dan naik atas mimbar. Bila Tok Khatib naik atas mimbar, habis malaikat tutup buku, dia tak dapat apa-apa. Kosong. Maka apa yang Sayyidina Osman buat, dia tak mau nanti orang habis pahala dia. Tak main-main, tak dapat fadilat kelebihan. Maka dia buat apa? Dia buat azan dulu. Azan dulu. Kemudian
baru khatib ni atas mimbar, bagi tempoh sikit, kemudian barulah dia azan, azan yang kedua. Azan ni lah azan syarat nak semayang ni. Faham tak ni? Jadi, maka kita meniru perbuatan tersebut. Di setengah tempat, dia buat macam mana? Masuk aja waktu, khatib terus ni atas mimbar. Dia tak ada azan, kan dia ada dua azan kan? Yang tadi azan dulu, kemudian sekejap lagi, baru khatib naik, baru azan kedua. Yang ni, masuk je waktu, terus khatib ni atas mimbar, terus azan. Bila azan, terus je khutbah. Faham tak ni? Maka yang ni, dia tak dapat semayang qabliyah. Dapat nak waktu mana nak semayang qabliyah? Masuk waktu, muazzin, apa ni, tok khatib duduk atas mimbar dah. Habis je azan, tok khatib terus khutbah dah, tak boleh semayang dah. Habis nak semayang ba'diyah qabliyah macam mana? Tak dapatlah ba'diyah qabliyah. Yang dapat hanya ba'diyah. Sebab Nabi SAW sebut, "Idza salla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an." Kalau kamu semayang Jumaat, maka semayanglah 4 rakaat selepas dia. Tu dalil yang kuat. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih yang cerita Nabi suruh semayang ba'diyah 4 rakaat. Lepas tu kadang-kadang kalau tuan-tuan perasan, kita tengok kita pergi semayang Jumaat, ada orang yang sengaja tak bangun qabliyah Jumaat. Dia kata tak ada dalil. Kita tanya dia, kita dah habis azam pertama tu, dia pekat-pekat bangkit dengan ramai orang bangkit. Ada orang ni tak bangkit, dia duduk je. Lepas tu kita tanya kat dia, siapa tak semayang? Dia kata, mana ada dalil semayang qabliyah sebelum Jumaat? Tak ada. Yang ada dalil, qabliyah lepas Jumaat. Lepas tu kita tengok, lepas Jumaat dia start motor belah balik, tak semayang tak? Rupanya bukan pasal dalil tu, pasal malas. Tapi betul, kekuatan dalil memang ba'diyah. Ada tak dalil semayang sebelum daripada khutbah ataupun sebelum daripada semayang Jumaat? Ada dalil riwayat Imam At-Tirmizi. Siapa buat? Ibnu Mas'ud buat. Ibnu Mas'ud kata, Ibnu Mas'ud semayang 4 rakaat sebelum Jumaat dan 4 rakaat selepas dia. Jadi ulama kiaskan qabliyah zuhur, qabliyah Jumaat itu kepada zuhur, sebab Jumaat ini adalah semayang yang menggantikan semayang zuhur. Dan dia hanya mampu berlaku bila ada dua azan. Nah. Boleh faham tak saya duduk cerita tu? Orang lelaki mudahlah faham sebab dia duduk melaluinya setiap minggu. Orang perempuan ni macam blur sikit, ikut mana ni, ikut mana, jangan tak tahu. Kena pergi main Jumaat kat sekali-sekali. Pergilah main Jumaat. Masjid negeri dah main Jumaat tak, perempuan? Ada kan? Pergi. Dapat. Tak sunat pada orang perempuan untuk sembahyang Jumaat. Dia tak ada apa-apa. Pukullah suami kita duk kerja ke apa, balik lagi suami kita nak masak kat dia ke apa-apa. Tak ada, dia pun kerja. Tinggal kita sorang-sorang duk nganga di rumah. Tidur di tengah hari tu. Baik, pi. Dia tak ada apa-apa, pi lah kan. Kalau tak ada. Kalau jauh pada fitnah, pi lah. Kalau sekejap lagi pi, dia orang duk jeling tu. Duk kira nak mengorat kami, tak buat telefon, tak payah pi lah. Tapi kalau ada anak suami kita nak pi sekali, anak-anak kita pun boleh bawa kita pergi sekali pun sebagainya. Pergi rasa. Pergi. Dan orang perempuan yang pergi semayang Jumaat, dia tak payah semayang zuhur lagi dah. Dia ikut je. Ikut kesempurnaan orang lelaki-lelaki semayang Jumaat. Pergilah sekali-sekali bagi rasa. Boleh faham. Baik. Saya lihat semua. Ulama' sebut, zahirnya dia merupakan perbuatan diikuti oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, 4 rakaat sebelum semayang asar. Yang ni pun ghairu mu'akad sunat, yang bukan mu'akad. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan dia telah menghukumnya sebagai hadis hasan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, rahimallahu mura'an salla qabla asr arba'an. Sungguhnya Allah merahmati seorang yang sembahyang sebelum daripada asar 4 rakaat. Ini dia panggil amalan yang mengundang rahmat Allah. Amalan yang mengundang kasih sayang Allah kat dia. Sebelum daripada asar, semayang 4 rakaat. Ada tak bacaan-bacaan tertentu untuk semayang-semayang sunat ni? Tak ada bacaan-bacaan tertentu untuk semayang sunat ni. Bacalah apa-apa surah yang nak baca. Tapi yang qabliyah subuh tadi ada sebab dia referen kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang lain-lain baca qul ya qulullah sudah. Kan? Kalau rasa malas sangat tak payah baca apa pun tak apa.
Nak jaga bagi dia 4 rakaat tu. Walad dhalin amin rakaat pun madai dah untuk dia. Asal dia buat dulu. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ini berdasarkan hadis. Okey. Dia ditunaikan dengan 2 rakaat sebagaimana dapat hadis daripada Imam Tirmizi yang lainnya daripada Ali radhiyallahu anhu. Nabi SAW sembahyang 4 rakaat sebelum asar dengan dipisahkan di antaranya dengan 1 salam. Ha, ini dalil yang Nabi SAW buat sembahyang-sembahyang sunat yang 4 rakaat ini dengan 2 salam. Nabi SAW sembahyang 4 rakaat sebelum asar dengan dipisahkan di antaranya dengan 1 salam. Maksud 2 rakaat, 2 rakaat. Ini dalil dia. Dalil ini terdapat dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Lagi. 2 rakaat yang ringan sebelum sembahyang maghrib. Pasal apa sembahyang ringan? Pasal waktu maghrib, waktu yang paling pendek di antara waktu-waktu sembahyang. Sebab tu jangan delay lah sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib ni pendek sangat. Takut dia, bila dia tergalik, dia dah termasuk waktu isyak. Ha, tu. Waktu jangan panjang-panjangkan sembahyang. Kita delay-delay sembahyang ni maghrib. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa dia berkata, ketika kami di Madinah, apabila muazin melaungkan azan untuk sembahyang maghrib, para sahabat segera berdiri di belakang tiang-tiang masjid lalu mereka rokok yang disembahyang dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Sehingga orang asing yang masuk ke masjid menyangka mereka telah mendirikan sembahyang disebabkan terlalu ramai orang yang mengejarkannya. Maksud 2 rakaat, 2 rakaat ini adalah setiap orang sembahyang 2 rakaat tidak lebih daripada itu. Masuk dirikan dengan cara yang ringan ialah melakukan rukun-rukun sembahyang, sunat-sunat dan adab-adab seminimumnya. Zaman Nabi SAW di Madinah, bila azannya maghrib, semua pekat berebut sembahyang sunat. Ramai, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat tu bukan maksud 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Maksudnya seorang ni buat rakaat, orang ni buat rakaat, orang ni buat rakaat. Nak cerita kata banyaknya orang sembahyang. Dan pasal tersebut sebut apa? Memenuhi di tiang-tiang masjid. Berdiri di belakang tiang masjid. Sebab adab dia sembahyang sunat macam tu. Jangan sembahyang depan laluan orang ramai. Nah, ini sembahyang depan pintu. Ramai kita kadang-kadang pergi sembahyang nak masuk, tengok ada orang sembahyang depan pintu, betul-betul ada sembahyang. Ha, ni tak adab. Dia panggil tak ada adab. Pasal duk mengganggu orang nak keluar masuk dalam masjid. Nah. Lepas tu buat khusyuk pula tu. Buat khusyuk pula sembahyang. Kita pun geram. Dia tunggu dia, betul buat macam-macam panjang pula tu. Faham tak ni? Ha, cari tempat sesuai. Tiang tu pasal apa? Pasal apa dia sembahyang belakang tiang? Sebab dia tak mengganggu orang untuk lalu lalang. Dia sendiri tak mengganggu orang tu. Orang akan rasa gelisah untuk lalu depan orang semayang. Dan kita mazhab Syafi'i, sutrah kan, bila kita semayang kita ada sutrah. Sutrah ni orang benda yang menahan. Penghadang di antara kita yang semayang dengan orang lalu depan. Tapi mazhab Syafi'i, sutrah ni memadai dengan 1 garisan. Garisan. Dan orang tahu bahawa dia tu tengah semayang. Kalau kita semayang di tempat yang tak ada apa-apa, orang tak tahu ni diri ke buat apa. Kau makan nasi ke apa. Kalau berdiri duduk relax tu, duduk melamun ke apa. Macam hari tu kita tengok 1 video kan. Dia tu selamba aja dia tu. Dia tengok tu dia punya nak pi ambil kontri imam tu. Tengok tu dekat depan. Dia pun pi cepat-cepat pi kat belakang orang tu. Dia pun angkat takbir Allahu Akbar. Tahu orang tu buat apa? Dia beralih. Dia ingat orang tu tengok duduk semayang. Rupanya dia tengok duduk main handphone. Oh syok. Jadi seolah kadang-kadang orang duduk diri tak tahu buat apa. Sebab tu pentingnya sutrah. Sutrah ni menandakan yang dia sedang sembahyang. Maka jangan duduk lalu depan orang sembahyang. Nabi kata apa? 40 tahun, tunggu 40 tahun tu lebih baik daripada melintas di depan orang sembahyang. Orang yang sembahyang yang tak ada sutrah, jangan duduk lintas depan dia. Maka untuk mengelak seorang itu daripada lalu di depan kita yang sedang sembahyang, maka letaklah sutrah. Letak sutrah, letak sesuatu pendinding. Supaya orang tahu kita sedang sembahyang. Dan orang akan lalu di depan daripada sutrah tersebut, maka tak berdosa untuk dia. Faham tak ni? Tapi tapi jawab ni, tapi mazhab Syafi'i rahmataullah memadai sutrah itu dengan 1 garisan ataupun sutrah itu memadai dengan tingkat sejadah semayang. Jadi kita tahu kat sini ni line soft ni, orang yang berdiri dekat soft ni kita tahu dah bahawa dia sedang semayang. Maka macam mana nak lalu di depan sutrah dia? Depan sutrah dia, depan line dia lah. Mana? Boleh dah lalu? Boleh lalu pasal dia dah ada sutrah dia. Dia dah penanda bahawa dia sedang sembahyang. Dia faham tak? Yang tu ada dekat dalam ni. Kita cari, kena cari sikit dalam bab sutrah tu. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Okey, faham. Ada sembahyang ringan-ringan pasal nak memendekkan sembahyang tu. Yang berikutnya,
dua rakaat yang ringan sebelum sembahyang Isyak. Ini pun ringan juga. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal, dia berkata, Nabi SAW bersabda, baina kulli azanaini salatun salasan liman syaa. Ha, ni sebut. Di antara azan dan iqamah ada sembahyang bagi yang ingin melakukannya. Baginda mengulangnya sebanyak 3 kali. Salat Ahmad. Nabi sebut. Dan riwayat lain Nabi bersabda, baina kulli adhanaini salatun baina kulli adhanaini salatun summa qala fi salasati liman syaa. Di antara dua azan ada sembahyang. Dua azan tu maksud azan dan iqamah. Ada sembahyang. Nabi kata, antara sembahyang, antara azan dengan iqamah tu ada sembahyang. Nabi ulang lagi. Antara azan dan iqamah tu ada sembahyang. Antara azan dan iqamah tu ada sembahyang. Faham tak ni? Nabi nak beritahu, kata setiap sembahyang tu, setiap azan dan iqamah ada sembahyang. Tapi kita duk baca tadi, ada tak sembahyang, ada tak waktu yang tak ada sembahyang? Sembahyang kan 10 rakaat tadi yang muakkad tu, 10 rakaat yang muakkad ni yang tak ada sembahyang apa dia sebelum azan? Sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Faham tak saya duk tanya ni? Kan macam confuse nampak. Faham kan? Tadi ada 10 kan? Dalam 10 ni yang tak ada qabliyah. Yang tak ada qabliyah 3 waktu. Asar, maghrib, isyak. Tapi dalam hadis ni berkata apa? Pada setiap sembahyang, setiap azan dan iqamah ada sembahyang. Pada setiap azan dan iqamah ada sembahyang. Setiap azan dan iqamah ada sembahyang. Nabi ulang 3 kali. Salih alaihi wasallam. Maksud dia yang ni ghairu muakkad. Sunat yang bukan muakkad. Lepas tu Nabi kata apa? Liman syaa. Liman syaa dia maksud apa? Pada siapa yang rasa nak buat. Nak buat-buat, tak buat sudah. Maksud dia sunat. Dan sunat ni sunat ghairu muakkad sebab dia tak termasuk dalam sembahyang yang sangat dijaga oleh Nabi SAW. Nah, ini. Jadi qabliyah asar, qabliyah maghrib dan qabliyah isyak. Baik, salih ala Sayyid Muhammad. Nah, di antara dua azan ada sembahyang, di antara dua azan ada sembahyang, kemudian baginda berkata pada kali ketiganya, bagi sesiapa yang ingin melakukannya. Maksud dua azan ialah azan dan iqamah. Okey. Ada soalan? Right. 5 minutes. Sunat pada mazhab Syafi'i. Sunat pada mazhab Syafi'i untuk menyebutkan a'udzubillah pada setiap rakaat. Nah, mazhab yang lain sekali ya, waktu mula-mula saja. Mazhab Syafi'i pada setiap rakaat sunat. Okey. Lagi? Baik, tanya soalan yang boleh cakap panjang-panjang sikit. Nak buy time. Sebab kalau kita sambung yang lain tu panjang lagi nak cerita tu. Ada sembahyang sunat fardu yang sembahyang sunat yang tidak mengiringi sembahyang fardu pun ada terbagi pada dua bahagian pula. Tadi sembahyang fardu, sembahyang semua bagi-bagi dua kan? Sembahyang dua sembahyang fardu, sembahyang fardu, sembahyang sunat. Sembahyang sunat pula terbagi pada dua. Sunat secara berjemaah, sunat yang tidak sunat berjemaah. Sembahyang sunat berjemaah ni bagi pada dua lagi. Sunat yang mengiringi sembahyang fardu dan sunat tak mengiringi sembahyang fardu. Kan? Sunat yang mengiringi sembahyang tu pula bagi dua lagi. Sunat muakkad dengan sunat yang ghairu muakkad. Ha. Sunat yang tidak mengiringi sembahyang fardu pula bagi dua lagi. Sunat yang salat sembahyang ada nama ada waktu tertentu. Yang kedua, sunat yang tidak ada nama dan tidak ada waktu tertentu. Panjang cerita. Syok kalau buat tu turun tu penuh dah. Kita punya apa ni whiteboard kita ni. Tak apa okey. Okey. Ada soalan nak? Ya. Yeah. Ha, okey, bagus soalan ni. Ni bagus soalan ni. Ada orang yang dia tengah sembahyang sunat. Tiba-tiba ada orang yang masuk, dia nak sembahyang fardu. Ha, dia nak ikut sembahyang fardu. Boleh ataupun tidak seorang
yang dia nak sembahyang fardu, dia nak ikut orang yang sedang sembahyang sunat? Ha. Jawapan dia, boleh dan tak boleh. Ha. Ada sembahyang yang boleh, ada yang sembahyang yang tak boleh. Sembahyang yang boleh ialah semua jenis sembahyang. Semua jenis sembahyang. Kecuali dua jenis sembahyang. Ya, yang tak boleh ni. Apa dia? Pertama, sembahyang jenazah. Ha, duduk tunggu orang tu bila nak rokok, tak rokok-rokok ni. Ha, ni. Lepas tu angkat takbir 4 kali. Dia kata sembahyang raya ke apa? Ha, ni. Ha, tengok ada jenazah kat depan. Dia ikut orang sembahyang rapat-rapat. Duduk cari rokok tak mana. Nak jumpa sembahyang jenazah tak ada rokok. Nah, dia sembahyang yang tak menyempurnakan perkara-perkara yang berlaku dalam sembahyang yang sempurna. Yang kedua, sembahyang apa? Sembahyang gerhana. Gerhana pun tak boleh ikut. Pasal apa main gerhana tak boleh ikut? Siapa tahu? Pasal? Tuih, pasal dua kali rokok. Ha, dua kali rokok. Dia rokok, bangkit pula, baca pula Fatihah. Lepas tu rokok balik, lepas tu baru turun sujud. Kemudian bangkit rokok kedua, baca Fatihah. Lepas tu rokok, lepas tu bangkit pula. Macam itulah keadaan. Tak apa. Yang lain semua boleh ikut. Orang yang sembahyang berdiri, dia tengok ada orang depan tu sembahyang duduk. Boleh tak seorang makmum, makmum berdiri dengan imam-imamnya duduk sebab sebab sakit ataupun tak mampu berdiri? Boleh tak ikut? Boleh. 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 Imam yang makmum yang tamam, yang sembahyang sempurna, bermakmumkan, berimamkan, berimamkan kepada makmum yang imam yang bermusafir, boleh tak tidak? Boleh tak? Boleh. Makmum yang sembahyang sempurna, tamam, 4 rakaat, berimamkan kepada imam yang bermusafir, yang mengkasarkan sembahyang dia, boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Tak apa, nak berani jawab sebab. Boleh. Pasal banyak belakang, depan kurang. Yang tak bolehnya ialah depan banyak, belakang kurang. Depan buat 4, dia nak buat 2 kat belakang. Tak boleh. Dengan syarat, dengan kalau dia nak buat juga, dia mufarakah. Lepas dia buat 4, dia mufarakah. Nanti 2. Maka dia berhenti pahala jemaah dia tentu saja. Boleh faham lah? Saya simak. Ataupun dia tunggu sampai imam tu habis 4 rakaat, dia bagi salam kali dengan imam. Tuan-tuan, salam Allah simak. Okey. Baik. Jadi, orang tu tengah sembahyang sunat. Dia masuk-masuk. Dia tengok orang tu sembahyang sunat. Dia pun angkat takbir. Orang tu sembahyang ba'diyah 2 rakaat. Dia belakang ni dia nak sembahyang zuhur 4 rakaat. Dia pun pi tepi daripada makmum, pi tepi pada orang sembahyang tu, dia bagi isyarat kata dia nak kena ambil kau tu jadi imam. Macam mana dia bagi isyarat tu? Dia pi berdiri tepi dia, pi berdiri tepi dia, kemudian dia angkat takbir bunyi dengan lafaz yang kuat sempurna duduk tepi dia. Allahu akbar. Dia ni faham, dia ni lantik dia jadi imam. Nah. Dan sentuh ni kalau nak cuik, dia nak undur ke belakang tu sentuh. Kalau ada orang dekat belakang ni, dia duduk sorang-sorang, tak ada siapa dekat belakang ni, kan? Dia takut kan? Bukan takut. Memang dia sunat, dia panggil orang belakang, orang depan tu untuk main ke belakang sama dengan dia, untuk dapatkan soft tu. Dia boleh cuik orang depan tu untuk undur ke belakang. Faham ni? Tapi fahamlah kalau cuik tu untuk jadi untuk dia undur ke belakang. Dia hujan masuk, masalahnya orang tak mengaji banyak. Dia ingat orang tu lantik dia di imam. Orang tu dia imam dekat depan, dia di imam kat belakang pula, lagi satu pula. Faham ni? Cik tu untuk undur ke belakang. Tapi sekejap orang cuik dia, dia beralih kat belakang. Dia kata, siapa? Masalah. Lalu subhanallah, kalau ada orang tu jadi, dia main orang, dia main duduk tepi kita. Dia pun Allahu Akbar. Kita tahu orang tu nak lantik kita di imam. Waktu tu, orang di sana, orang yang belakang, dia dah dapat pahala berjemaah. Orang depan, imam ni, belum tentu dia dapat pahala berjemaah, bergantung kepada niat dia waktu tu. Kalau dia niat, dia niat, aku terima dia untuk jadi imam. Aku terima dia jadi makmum. Maksud dia niat dia jadi imam. Dalam hati dia lah. Tak payahlah. Apa betul niat saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat jadi imam ke apa. Tak payahlah. Dia faham dalam hati dia, kata dia dah jadi imam. Maka perbuatan dia selepas itu bertindak sebagai seorang imam. Dia takbir intiqalat dia kuat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Atau dia tengah baca Fatihah. Dia dah baca separuh dah. Kan? Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Dia tak payah ulang balik lah. Terus je. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Nah, kat mana tu? Dia terus. Kata waktu dia baca sir. Waktu dia kuat. Faham tak ni? Ustaz Syamad. Jadi subhanallah. Ustaz Syamad Al-Azim Muhammad. Maka waktu tu boleh apa? Dia tindakan-tindakan tu menunjukkan yang dia tu dia imam.
itu menunjukkan yang dia terima kata orang tu, jadi makmum dia, dan kedua-duanya akan dapat pahala berjemaah. Ha. Dia dapat pahala ni lah. Makmum tu lah. Ha. Dia tak mau terima kau tu jadi imam. Tak ada pahala jemaah tu. Yang tu untuk sembahyang tu. Ha, tadi mungkin dia sembahyang jemaah dapat pahala dah. Yang ni dapat pahala special ni, extra ni pasal orang ambil dia imam. Ha ni. Tapi dia tak mau. Dia tak mau. Aku sebenarnya. Macam mana? Dia pun dah usaha untuk mengganjakkan diri dia. Dia lari kat tepi. Orang belakang tu pun ikut dia. Dia ikut. Masih dia ikut sampai ke ujung lah. Dia tak mau jadi imam lah. Tak mau dia mahu. Allah, banyak cepat-cepat. Allah, cepat-cepat. Korang tu belakang pun ikut cepat-cepat. Tu kisah lah. Dia, pasal apa? Mengah-mengah dua orang. Kita pasal apa ikut aku? Aku sembahyang sunat. Dia kata tu. Apa masalah imam sunat? Dah lah, ikut sembahyang mana boleh apa semua. Itu lah, pergi mengaji pun ada. Ha, dia tak tahu. Kadang-kadang, padahal bukan ada apa pun. Tak ada masalah apa pun, dia terus je continue dia untuk sembahyang sunat dia. Dia tak perlu pun untuk tukar jadi sembahyang fardu ke apa kan. Terus saja dan dia dapat pahala. Pahala jemaah dia. Salih simak. Masalah dia ialah kita ramai yang kita tak tahu. Ha, salih simak. Nah, dia seronok nak sembahyang sorang-sorang. Seronok nak sembahyang sorang-sorang. Dia tak. Kadang-kadang kita ni, kita dah sembahyang duha dah. Dah habis selesai jemaah. Tiba-tiba kawan kita main sorang-sorang je. Dia main sorang. Dan kita kesian kat dia pasal apa dia tak ada. Dia nak berimam dengan siapa. Dia pun duduk tengok-tengok. Kukuk ada orang yang nak sembahyang ke. Tak ada siapa nak sembahyang pun sebagainya. Maka kita buat apa? Pergi kat dia. Kita kata apa ni? Aku nak sembahyang sunat. Ikut aku. Kita tolong dia. Aku sembahyang sunat. Aku jadi imam. Jadi makmum. Faham ni? Dia niat fardu dia. Kita niat sembahyang sunat kita. Dan kita imamkan dia. Pasal apa kita jadi imam jadi makmum? Pasal kita nak buat 2 rakaat. Dia nak buat 4 rakaat. Ha? Maka boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Syarat dia ada ilmu je. Siapa? Yang sembahyang sembahyang. Siapa jadi makmum? Yang nak sembahyang sunat je. Yang sunat dia kena jadi imam lah. Pasal apa dia jadi imam? Pasal apa dia jadi imam? Pasal apa orang sembahyang sunat tu jadi imam? Orang yang sembahyang tamam dia jadi makmum. Maksud apa? Ha? Nampak bunyi tu? Dengar bunyi tu? Maksud apa? Tak tahu? Pasal? Salah? Maksud apa? Pasal orang depan berapa rakaat dia nak sembahyang? 2. Orang belakang? 4. Kalau orang yang orang tamam, orang yang sembahyang 4 rakaat tu jadi imam, orang yang 2 rakaat ni berhenti kat mana? Betul juga. Sama macam musafir tadi lah. Faham lah? Ha, sebab tu dia tu jadi imam. Nah, dua-dua pun dapat pahala. Okay. Clear lah? Habis lah? Okay. Okay. Okey. Baik, dengar elok. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Orang perempuan haid ada perkara-perkara yang dia tak boleh nak buat. Perempuan haid antara dia ialah baca Quran, sembahyang, dia boleh baca Quran dalam hati, tak boleh melafazkan al-Quran. Sembahyang dia tak boleh nak buat. Dan di antara perkara yang dilarang ialah untuk duduk di dalam masjid. Duduk dalam masjid tak boleh. Yang dia boleh buat hanya melintas kawasan masjid. Di luar semua tempat yang digazetkan ataupun diniatkan sebagai masjid. Walaupun di luar bangunan. Contoh masjid kan, masjid ni tempat sembahyang dia panggil ruang solat ni. Di koridor tu, koridor tepi tu, tempat tu diniat sebagai tempat sembahyang ataupun tidak. Kalau diniat sebagai tempat sembahyang dia tak boleh duduk tu. Faham ni? Kalau ni tengok saya tengok kat masjid dekat Selangor ni dah mula bubuh dia punya apa batas suci. Kan? Batas suci dia pun macam yang lining hitam kuning tu kan? Dia pelekat tu dekat tangga. Kita kata, pasal apa pelekat kat tangga ni? Pasal tempat ni waktu kami kutip wakaf dulu, extension ni kami niat sebagai tempat sembahyang. Maka tempat tu boleh duduk tak? Tak boleh duduk. Kita tengok dia boleh duduk ikut
Dia orang tak masuk duduk kat lah ni kadang, duduk kat situ. Kalau tempat tu diniatkan sebagai tempat sembahyang, tak boleh duduk. Sengah tempat, dia hanya niat tempat sembahyang, dia nak dalam kawasan ni je. Orang solat je. Tepi tu, dia buat tempat, dia panggil multi-purpose area. Foyer, koridor. Kalau ada makan ke ada apa ke, ada buat urusan apa-apa, boleh buat kat situ. Walaupun tempat tu kadang-kadang orang sembahyang. Mai hari Jumaat, orang sembahyang sampai melimpah kat luar tu. Kan? Tapi tempat tu tak dikira sebagai tempat, yang disebut sebagai tempat sembahyang. Kalau tempat tu, dia tak diniat sebagai tempat sembahyang, maka dia boleh duduk kat situ. Orang lah ni, sampai dalam masjid pun dia duduk. Kalau hari-hari kenduri, akad nikah, sampai dalam masjid duduk. Tengok ni, duduk masjid. Dulu kita tengok juga, kalau pengantin duduk kat luar. Kalau pengantin perempuan duduk kat luar, kita kata, kesian pengantin lelaki-lelaki ni. Ni, hari kegemilangan dia. Tiba-tiba spoil lah anak. Kesian. Lah ni dah tak tengok dah perempuan duduk dekat luar. Kita tengok semua duduk dekat dalam. Sekali yang masuk pun orang dengan rambut-rambut dengan apa pun dah tak pakai. Dah tak jaga aurat, dah tak jaga adab dah. Nah, saya disemat. Maka, tempat mana yang tak boleh duduk orang perempuan ni, dia panggil tempat sebut sebagai masjid. Masjid. Dia hanya boleh melintasi kawasan masjid. Masjid ni apa? Masjid ada dua kategori. Yang pertama dia panggil masjid jamik. Yang kedua dia panggil sebagai masjid ghairu jamik. Masjid jamik ialah masjid yang diadakan di dalamnya sembahyang Jumaat. Yang ni tak ada khilaf, confirm tak boleh duduk dalam masjid. Faham tak ni? Yang kedua nama dia masjid ghairu jamik. Masjid ghairu jamik ialah satu tempat sembahyang yang cukup waktu sembahyang dia ada azan, dia ada ada muazzin dia sendiri, ada tu imam dia sendiri, ada jawatan kuasa dia sendiri, dan masjid tu beroperasi sepenuhnya dalam 5 waktu sembahyang sempurna. Ada qariah dia, ada jemaah dia, ada sembahyang waktu dia sempurna. Faham tak ni? Yang ni pun orang perempuan tak boleh duduk. Kita dekat sini, kita panggil apa? Kita kadang-kadang kita tak panggil masjid. Kita panggil surau. Surau kan? Surau tempat kita, sebab di undang-undang di Selangor ni, dia bukan senang nak buat title masjid. No? Sampai sekarang ni, ada masjid, ada surau-surau yang upgrade jadi sebagai surau Jumaat. Tapi tetap tak boleh letak nama masjid. Tengok ni. Pasal apa susah yang dapat title nama masjid tu. Sebab dia dah terlibat dengan qariah dia apa sebagainya. Maka tempat tu kalau kita consider tu kira tu dia memang masjid lah. Pasal cukup semua syarat-syarat sebut masjid. Yang tak ada, yang hanya khutbah Jumaat je. Pasal apa tak ada khutbah Jumaat? Pasal dia ada satu masjid sebelah dia yang dah ada khutbah Jumaat. Yang ni sempurna semua. Maka nama dia masjid ghairu jamik. Masjid yang bukan jamik, yang orang Malaysia panggil dia surau. Surau bukan bahasa Arab eh. Salat Jumaat. Ataupun ada setengah dipanggil madrasah. Maka di sini ulama sebut sama orang perempuan tak boleh masuk. Peringkat yang bawah nama dia musalla. Musalla ni satu tempat, kadang-kadang ada orang sembahyang, kadang-kadang orang tak ada sembahyang. Kadang ada pengajian, buat pengajian. Waktu ada pengajian orang ramai. Waktu-waktu yang lain-lain tak ada orang sembahyang, kadang pekat-pekat maka tak ada. Maksud tak sempurna waktu sembahyang tu. Kadang-kadang sempurna, 5 waktu cukup. Kadang-kadang tak ada orang. Ha? Macam marinar, dekat restoran, macam tak ada ni, tempat-tempat yang macam tu. Bahkan tempat kita pun, ada sengah-sengah office dia ada surau dia. Tapi tak cukup waktu sembahyang. Nah kadang-kadang ada satu kawasan perumahan, orang dia tak apa nak ada. Ada aktif masjid tak aktif kan? AJK buat, faham tak ni? Ada setengah pusat pengajian. Pusat pengajian yang waktu cuti sekolah, pekat-pekat balik habis kosong tinggal gitu. Ada time pengajian, ada orang ramai-ramai. Ada waktu-waktu sembahyang, orang tak ada, tak ada sebagainya. Maka tu dia panggil musalla, tempat sembahyang. Yang ni orang haid boleh duduk kat sini. Yang ni tak ada khilaf. Dia bukan isu dengar tak dengar. Isu dia tak boleh. Ha, jadi biasanya kebiasaannya masjid dia hanya akan gezet tempat sembahyang di kawasan dalam kawasan sembahyang tu saja. Di masjid negeri Shah Alam saya perasan ada bahagian-bahagian tempat luas, tempat dia punya apa? Tempat yang multi purpose area tu, kawasan lapang dia tu. Yang ni saya ingat saya dia tak niatkan sebagai tempat sembahyang. Apa kita taubat pada Allah lah, benda kita tak tahu dulu kan. Macam mana? Jadi macam itulah keadaan dia.
yang tak boleh ialah pada ruang solat tu saja. Masalah yang kedua ialah ruang luar juga diniatkan sebagai tempat sembahyang. Yang ni masalah. Di untuk selamat, untuk keselamatan, maka sepatutnya masjid dia hanya akan gezek kawasan dalam ni sebagai tempat sembahyang. Jadi memudahkan orang. Kadang-kadang kuliah-kuliah yang berlangsung kalau macam di masjid negeri tu, ada kuliah-kuliah dia buat di dewan, dia buat di dewan-dewan, tempat-tempat kawasan-kawasan tu memang tak ada masalah. Sebab itu bukan ruangan sembahyang. Dia orang haid ke orang tak haid. Ha. Tempat masjid jami' tak ada khilaf. Boleh niat i'tikaf. Masjid ghairu jami' ada khilaf juga. Ada sebagian ulama kata boleh i'tikaf, ada sebagian ulama boleh tak i'tikaf. Sama kaitan dengan yang haid tadi ni. Tempat yang boleh i'tikaf tak ada, memang jumhur ulama settle kata faham yang tu orang haid tak boleh masuk. Tempat yang ghairu jami' ni ada khilaf. Yang mana boleh, yang kata boleh, yang mana kata boleh tahiyatul masjid, sama orang haid tak boleh masuk. Tempat yang tak boleh tahiyatul masjid, orang haid boleh masuk. Faham gitu lah. Macam mana? Kalau kat masjid, orang buat macam duha kelas, ada orang tak ada, orang ada hit, tak boleh masuk, macam mana tu kita? Maksudnya, dia tak boleh masuk, tak boleh dengar lah. Tak. Biasa masjid dekat luar boleh dengar lah, ada speaker-speaker luar tu. Kena ambil ruang luar yang boleh dengar je lah. Tapi dalam tak boleh masuk lah. Tak boleh masuk lah. Lepas tu, tak boleh sebab larangan wahid. Dengan hit. Dia boleh duduk kat luar lah, dekat-dekat luar. Wajib menuntut ilmu tu. Cari jalan untuk menuntut ilmu tu. Tapi ada ketika-ketika dia tak boleh. Macam dia baca Quran. Kan? Sat-sat. Ha. Cuma ada kelonggaran kepada penghafaz-penghafaz Quran yang nak jaga Quran tu. Dan orang yang mengajak Quran. Dia kena sebut kata-kata Quran. Dan kalau dia tak macam dia nak mengajak, maka diberi kelonggaran pada tu untuk dia menyebut Quran pasal dia mengajak Quran. Ataupun dia mengulang hafazan Al-Quran. Maka tu dibenarkan. Selain daripada tak boleh? Nah. Belajar dia menghafaz Al-Quran dan dia mengajar Al-Quran betul? Boleh? Ya. Betul? Ya, betul. Saya gantung pula kat dinding. Ustazah haid cuti seminggu. Oh, no, budak-budak. Jadi, wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'amil salatu wassalam. Salil amin sayyidina Muhammadin wa'ala sabi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa'alimna ta'wil. وَجَعَلْنَا مِنْ عِبَارِكَ الصَّالِينَ وَهْدِنَا صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ اللَّهُمَّ أَرِنَا حَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَنَّ بَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ